Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Bipato, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Ya teman-teman, gimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat selalu teman-teman ya. Amin. Di video yang lalu kita udah bikin yang stylenya serbu teman-teman ya, dengan senjata serbu seperti ini. Kali ini kita akan bikin minifigure Lego dengan style sniper teman-teman. Kita akan bikin sniper one shot one kill. Oke teman-teman, buat yang penasaran tonton sampai habis tanpa di skip. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel Bipato, baru nonton channel Bipato, bisa support channel Bipato dan klik like, share, dan subscribe nya teman-teman ya. Sebelum kita rakit sang sniper, kita bumper dulu sebentar. Oke teman-teman, kita atur dulu ini supaya tidak menghalangi pemandangan teman-teman ya, di sebelah sini. Oke, dan satu lagi, oh sebelah sini aja biar nggak kosong teman-teman. Oke, yang pertama saya sudah siapkan seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama ini kakinya, untuk detailnya keren banget teman-teman ya, full print ya teman-teman, dari pinggang sampai ke sepatunya oke banget. Lalu kita pasang sabuknya. Nah, ini untuk menyimpan senjata teman-teman ya, seperti ini. Oke, kemudian badannya juga cukup oke teman-teman ya, untuk print-printannya sangat keren banget, full print. Oke, lalu kita pasang face shield-nya atau anti pelurunya seperti ini. Kemudian kita pasang ini teman-teman, ada ini nih, ini taruh di sebelah sini, taruh sebelah sini, dan kita pasang sebelah sini. Oke, lalu kita pasang kepalanya seperti ini. Ini keren banget teman-teman ya, jadi kayak pakai hoodie nih teman-teman, biar bisa camouflage. Lalu pakai topi ala-ala sniper seperti ini teman-teman, mantap ya. Jadi ntar kalau buat foto-foto bisa begini. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ya, lupa ini teman-teman, alat komunikasinya teman-teman, sebuah radio. Oke, kita pasang kembali topinya, jadinya seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Lalu kita pasang dua buah pistolnya, di sini, dan satu lagi kita pasang di sebelah sini teman-teman, di sini. Lalu kita klik, mantap. Lalu dia bawa backpack atau ranselnya seperti ini, buat persediaan dia mengendap-endap di hutan tuh. Oke, kemudian terakhir tentu saja senjata snipernya tuh, seperti ini senjatanya, dan ini ada penopangnya. Nah ini dia, keren ya teman-teman. Ini, dan kita kembalikan lagi ke posisinya, mantap. Lalu apakah ini bisa di sini? Tidak bisa. Oke, sebelah sini aja. Nah ini dia. Oke teman-teman, jadi untuk sniper yang pertama jadi seperti ini teman-teman ya, keren banget. Detailnya bisa teman-teman lihat sendiri, udah masuk kategori full print teman-teman ya. Dan untuk senjatanya bisa teman-teman pilih sesuai selera teman-teman. Nah ini namanya juga custom teman-teman. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua ini dia, ini lebih ke t-shirt teman-teman ya. Oke, seperti ini badannya. Lalu
Oh, iya. Ini kakinya teman-teman. Buat camouflage. Kakinya kita pasang seperti ini. Lalu kaki sebelahnya. Kita pasang seperti ini. Kemudian untuk bajunya seperti ini. Oke. Wow. Lalu kepalanya. Lalu bagian lengannya. Oke. Lengan satunya lagi. Kemudian bagian kepalanya buat menutupi biar biar nggak ketahuan sama musuh-musuhnya teman-teman ya. Kemudian ini kita taruh di sebelah sini. Oke, seperti ini teman-teman. Dengan senjata snipernya yang besar banget. Kalibernya besar banget nih teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk minifigur Lego sniper yang kedua. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang ketiga. Ini dia nih. Oke, yang pertama ini untuk kakinya seperti ini teman-teman. Lalu kita pasang ini protektornya atau apa namanya, pelindung lutut teman-teman ya. Kemudian satu lagi seperti ini. Kemudian ikat pinggangnya. Oke. Kemudian badannya seperti ini. Lalu face shield-nya atau rompi anti pelurunya. Mantap, teman-teman ya. Oke, kemudian kepalanya. Seperti ini. Lalu kita tinggal pasang untuk senjatanya, teman-teman. Dengan sensor seperti ini. Oke, kita taruh di bagian sini. Oke, seperti ini. Lalu di bagian belakang kita bisa taruh granat atau smoke bomb. Cuman pakai granat aja di sini. Nah, ini dia. Oke. Kemudian apa lagi ya? Radionya dan topi rangernya, topi sniper. Nah, seperti ini. Keren banget. Oke. Dia bawa scope untuk bikin lubang, teman-teman. Biar dia bisa sembunyi, teman-teman. Oke, kemudian ini senjatanya. Dan snipernya kita taruh di pundak. Mantap, teman-teman ya. Jadi seperti ini. Wis. Keren banget. Oke, teman-teman. Aduh, kan jatuh. Oke, teman-teman. Udah jadi ini ketiga minifigur Lego sniper yang custom. Jadi buat teman-teman bisa komposisikan sendiri. Sukanya pakai senjata apa bisa langsung pasang-pasang aja. Buat teman-teman, terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis tanpa di-skip. Buat support channel Bipato dan klik like, share, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang punya ide untuk tema apa lagi di video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Dan thanks for watching. See you next video. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Peace out. Bye. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until
you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.